Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di video kali ini adalah video prank ya. Prank tiduran di pinggir jalan nih. Kira-kira apakah akan diusir ya sama pemilik lapak ya, atau akan dikasih makan ya, teman-teman. So, teman-teman perhatikan aja. Nah, di sini nih yang punya lapak mau ini nih, mau jualan nih ceritanya ya. Nah, dia minggir dulu nih, teman. Nah, ini dia. Oke, apakah bapak ini akan membantu atau memberi makan? So, apakah nanti diusir? Oh, ternyata diusir, teman-teman, diusir. Diusir, teman-teman. Oke. Oke, apakah bapak itu akan marah ya? Oke, teman-teman. Oke, kita lihat. Kita lihat reaksinya bapak itu ya. Apa marah atau kalau diusir atau kan pura pergi atau diam di situ. Oke, ini kameranya tersembunyi ya. Saya di sebelah seberang jalannya. Oke, teman aku pergi. Oke, apakah akan ada yang memberi makan? So, teman-teman tungguin aja apakah ada dermawan yang akan memberi makan ya. Oke. Ataukah ada yang mengusir lagi? Oke, teman aku diam di situ, berdiri nunggu si bapak nyamperin lagi ya. Oke, teman-teman. Kita lihat reaksinya si bapak. Dan apakah orang di sekeliling akan menolongnya? Memberikan makan atau uang ya? Oke, bapak itu kita ngeliat kamera, teman-teman. Oh, bapak itu cerita marah nih. Soalnya dia mau jualan ya, wajar aja. Teman aku masih di situ. Oke, teman-teman, ternyata dia ada yang memberi pertolongan. Dan video ini adalah video eksperimen ya. Wah, teman aku pergi aja nih. Karena nggak ada yang nolongin, oke. Dia pindah ke lokasi sebelah. Oke, di sini apakah ada yang membantu atau memberi pertolongan kepada dia? Oke, di sebelah ada buah-buahan. Teman-teman bisa lihat. Apakah dua orang ini akan memberi makanan kepada teman aku itu ya? Jaraknya cukup dekat. Oh, ini kameranya susah banget. Oke, ternyata tidak ada yang memberi pertolongan ya. Semua orang di sini cuek, teman-teman. Oh, dia lihat. Kita lihat. Ini kasihan banget teman aku ya. Teman-teman cukup sampai di sini ya, karena tidak ada yang memberikan pertolongan. Oke, videonya cukup sampai di sini ya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi ya di video berikutnya.